Oke, teman-teman, hari ini saya akan menunjukkan kepada kamu semua keindahan di dalam negeri kita, tempatnya di Kinabalu Golf Club. Kalau kita lihat di sini, memang sangat-sangat cantik, teman-teman. Ini dia pemandangannya, sangat-sangat indah. Masa sekarang ini dalam sekitar jam 8 pagi, masa saya mau ngambil video ini. Mari kita lihat apa yang ada atau pemandangan di kawasan ini. Oke, teman-teman, ini dia sangat-sangat cantik, sangat-sangat indah. Dengan tumbuh-tumbuhannya yang sangat cantik, bunganya yang sangat cantik. Itu dia, teman-teman. Nampaknya pada hari ini cuacanya sangat cerah sekali, dan ini masanya saya menunjukkan kepada teman-teman keindahan cantikan pemandangan di tempat ini. Sudah, teman-teman, pemandangannya sangat cantik. Dan untuk pengetahuan teman-teman, tempat ini adalah tempat pelancongan yang berada di kaki Gunung Kinabalu, namanya Mount Kinabalu Golf Club. Tidak dinafikan bahwa pemandangannya sangat-sangat indah, sangat-sangat cantik. Mari saya bawa teman-teman untuk melihat suasana pemandangan di Gunung Kinabalu atau di kaki Gunung Kinabalu di kawasan Padang Gap Mount Kinabalu Gap Club. Itu dia, teman-teman. Keindahannya itu dia
sangat cantik. Dan sekejap lagi saya akan bawa teman-teman melihat pemandangan di kaki Gunung Kinabalu. Ini dia teman-teman, cantik, sangat-sangat cantik. Dengan begitu megahnya Gunung Kinabalu berdiri di sana. Oke, ini dia teman-teman. Betul-betul cantik. Bagaikan pemandangannya berada di New Zealand, kata orang lah. Saya sangat setuju dengan pendapat mereka. Memang pemandangan ini betul-betul cantik macam di luar negara. Dan kalau teman-teman ada hati untuk mau melancong, tidak payah melancong di luar negara. Luar, di dalam negeri pun, dalam negara pun, apa kurangnya? Memang banyak tempat-tempat yang pemandangannya sangat cantik, dan salah satunya adalah di sini. Inilah dia pemandangannya. Tempat ini berada di negeri Sabah, dalam daerah Ranau, Pakan Kundasang, dan nama tempat ini adalah Mount Kinabalu Golf Club, seperti mana yang saya katakan tadi. Dan inilah suasana pemandangannya teman-teman. Mari kita lihat dengan begitu sungguh-sungguh. Adakah Anda berminat untuk melancong di sini? Tapi sebenarnya tempat ini adalah kawasan larangan. Tidak, pelancong tidak boleh masuk. Tapi untuk melihat dari jauh sudah cukup, kita puas hati melihat pemandangan di tempat ini yang berada di kaki Gunung Kinabalu. Itu dia teman-teman, ladang-ladang sayur ada di sana. Di sana kota di Rifam ini berdekatan dengan di sekitar ini dari farm. Nah, ini dia dengan kayuhnya yang ala-ala luar negara. Itu dia, memang puas hati lah melihat pemandangan ini.
Kalau Anda rasa bosan, stres, kalau kita nampak atau melihat atau datang di tempat ini, pasti akan meringankan rasa bosan, rasa stres kita apabila melihat pemandangan ini. Ini dia teman-teman. Mari kita jalan ke sana. Saya bawa teman-teman melihat apakah pemandangan yang kita nampak di sana. Itu dia teman-teman. Ini dia kawasan Tasik Padan. Tanagaran orang dengan Padang Gap, Mun Kinabalu Gap Club. Oke. Saya arahkan kamera saya ini ke sana. Mari kita lihat di sana apa yang ada di sana. Itu dia teman-teman. Ini tempatnya di Sakitel ataupun Dairy Farm yang selalu teman-teman lihat. Mungkin ada sudah yang pergi ke sana, dan tempat ini berdekatan dengan Dairy Farm atau di Sakitel. Memang cantik pemandangan. Nah, tengok Gunung Kinabalu berdiri megah di sana. Indahnya ciptaan Tuhan. Oke, sekali lagi kita menghadap ke Gunung Kinabalu yang megah berdiri di sana. Itu dia teman-teman. Kalau kita melihat dengan secara dekat Gunung Kinabalu ini. Ini betul-betul berada di kaki Gunung Kinabalu sudah ini. Ini dia. Sebenarnya ini sebagian tempat saja ini. Saya bawa video pada hari ini. Lain kali saya akan bawa sekali lagi teman-teman pemandangan yang tempat lain lah. Tapi tempatnya adalah di Padang Mun Kinabalu Golf Club.
Okay, kalau kita minat atau ingin melihat lagi pemandangan di sekitar Padang Gap Gunung Kinabalu ini, ikuti video saya seterusnya. Itu dia pemandangan di sebelah bawah. Ini dia teman-teman, betul-betul tidak mengecewakan kepada pelancong-pelancong yang datang di sini. Dan untuk pengetahuan teman-teman, tempat ini adalah tempat pelancongan dan berada di tempat yang tanah tinggi. Dan cuacanya memang sejuklah. Lebih-lebih lagi kalau di tengah malam, memang betul-betul sejuk. Terima kasih karena menonton video saya ini. Dan saya akan tutup sudah. Sampai di sini saja. Dan lain kali, seperti mana saya katakan tadi, saya akan bawa sekali lagi teman-teman melihat pemandangan di tempat lain, di bukan tempat ini, tapi ada lagi tempat lain di kawasan Padang Mun Kinabalu Gap Club ini yang sangat-sangat cantik. Dan buat masa ini hanya sampai di sini saja. Semoga teman-teman terhibur dan sangat-sangat suka dengan video yang saya bawakan pada hari ini. Oke, terima kasih. Bye-bye.